Oke, kembali lagi di channel Dating the Magirits. Nah, video kita hari ini kita mau test drive ini mobil klasik yang barusan kita dapat ini. Sebelum kita jual mobilnya wajib kita test drive. Nah, apa mobilnya? Yuk kita ikuti perjalanan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Dating the Magirits. Ikuti video kita hari ini. Sekarang kita lihat dulu sebelum kita berangkat mobilnya. Nah, ini mobilnya Fiat 125 S tahun 70 nih. Barusan masuk ini mobilnya. Kondisinya masih alamian. Mantap banget. Klasik yang masih alami. Oke, setelah ini kita akan berangkat test drive mobil ini. Oke, sebelum kita test drive, nah ini kita lihat dulu stok-stok mobil yang ada di Klima Gerits. Nah ini kita mulai dari depan dulu aja. Ini Mercy Tigernya sudah laku ini. Ini ada BMW 520i, ini masih alami juga BMW nya ini ada Mercy E230, ini New S. Cakep ini mobilnya, masih cakep New S. Yang sana ada Toyota Liftback tahun 89. Ini ada Grand Livina 2013. Yang sebelahnya ada All New Corolla tahun 97. Ini matic nih, transmisinya matic, kondisi masih alami. Barusan masuk lagi juga ini ada Evo, Mitsubishi Evo 3 tahun 95 ini. Barusan masuk. Oke, kita lihat lagi yang di sana. Kita ada Corolla Liftback tahun 90, barusan masuk juga. Yang sebelahnya ini ada Jazz VTEC. Oke, lanjut di belakangnya ini. Ini ada Toyota, ini Honda Civic Deluxe tahun 79 ini. Ini masih orisinil ini mobilnya, monggo yang minat buat koleksi. Nah, ini ada Starlet 92 masih alami juga. Ada Vario 97 masih cakep juga. Ini ada Civic VTI tahun 2001 masih alami dan orisinil. Ini Fiat 1100. Ini ada Toyota Corolla KI30. Di sana ada Renault. Sebelahnya Renault ada Wonder SB3, Wonder Sport. Ini panasin dulu sebelum kita berangkat. Nah, ini suaranya enak banget. Kita lihat belakang. Ini sama, ini Fiat 125 juga, tapi yang ini nggak dijual. Nah, ini sama persis. Ini ada Mercy Tiger tahun 85 blue on blue, masih 0 km juga. Ini ada Mercy juga yang belakang, Mercy Boxer, ini masih 0 km dan orisinil luar dalam juga ini. Nah, ini ada Duncan GT, ini masih dibersih-bersih Duncan GT nya belakang ada VW, ada Holden 6264. Nah, ini ada Mazda Capella, masih mau proses restorasi. Ini yang masih proses restorasi yang belakang. Dan ini ada Renault TL 12 TL ini. Ini tahun 73. Ini masih alami juga, barusan kita dapat. Nah, oke. Okay. Sekarang kita berangkat ini. Kita berangkat test drive.
dulu ini. Kita berangkat. Nih, suaranya. Suaranya enak banget. Masih halus suaranya. Nah, ini suara mesinnya enak banget. Oke, mantap mesinnya. Setirnya masih orisinil, speedonya masih jalan semua ini. Nah, ini speedonya klasik ini. Ini masih jalan semua untuk RPM jalan, untuk kecepatannya juga jalan. Nah, temperatur juga masih jalan ini. Nah, ini mantap ini mobilnya. Ini ada tip ini, nggak tahu ini tip bawaan apa enggak. Ini kayaknya sudah gantian tapi model jadul. Jadi kesannya masih jadul. Ada kromnya ini. Jadi, okay. Nah ini bisa juga untuk radionya bisa nyala juga. Jamnya masih ada. Ini tombol AC-nya. Untuk panel-panelnya juga masih orisinalnya.
dalam mobil ini seger banget ini. Nah ini dalamnya masih seger banget, masih di era 70-an ini. Oke, monggo bagi yang berminat atau pengen bernostalgia bersama Fiat, langsung aja ke Kilimah Garage atau bisa teleponnya ada di deskripsi. Mobil ini memang enak tarikan mesinnya karena CC-nya juga sudah CC 1600. Nah ini CC-nya enak banget, yang DWC ini ya, twin cam ya. Nah ini pakai DWC, nokernya dua ini. Mobil ini mobil tua tapi sudah pakai dua noken. Wih, mantep, enak banget buat perjalanan jauh mobilnya. Mobil ini memang mobil tua, tapi kita naiknya ini nggak terasa tua ini mobilnya. Ini mobilnya terasa nyaman. Oke, sekarang kita akan review nih mobil Fiat 125 tahun 70. Nah ini mobilnya masih alami banget nih mobilnya. Nah ini mobil ini barusan kita dapat dengan kondisi yang terawat nih mobilnya. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini kondisinya, kondisinya masih alami nih mobilnya. Nah ini masih alami banget. Oke, Fiat tahun 70 dengan kondisi seperti ini tergolong kondisinya di atas rata-rata. Nah ini, oke, mantap banget mobilnya, ini mantap banget. Oke, kita sekarang akan review lebih detail nih, bagaimana detail-detail mobil ini, kita lihat dulu ini. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat. Nah ini kita mulai dari depan dulu aja. Mobil ini mantap banget mobilnya. Ini kondisinya masih alami semua, jadi ini grill-grillnya masih bawaannya Fiat, grillnya masih bawaan Fiat, simbolnya masih ada. Helmnya juga masih bawaannya, cuman ini ada tanknya dikit-dikit, wajar untuk tahun 70-an, tapi untuk bumpernya mulus banget. Nah, bumpernya mulus banget, masih krom. Nah, ini helmnya, ini tanduknya masih ada dan karetnya pun masih utuh untuk tanduknya.
kita lihat dari depan, mobil ini masih presisi semuanya ini kita lihat. Nah ini antara cup sama fender masih rapat semua spasinya. Grill-grill pun masih rapat semua. Nah, mantap. Kita lihat ini. Nih, jarak spasinya ini masih rapat semua. Dan mulus banget. Ini nat-natnya, ini kelihatan nat-natnya. Ini masih tajam. Nah, dan ini masih kaleng mobilnya ini. Nat-natnya masih rapat semua. Kita lihat muter ke sana, masih rapat. Dan ini angin-anginnya di atas masih ada, masih lengkap. Untuk karet kacanya masih orisinilnya. Ini ada lapisan tengahnya ini. Nah, ini Indonesia Fiat Club. Nih, ini kita beli dari penggemar Fiat yang ada di Tasik. Oke, sekarang kita lihat untuk velg. Nah, ini velg masih bawaannya dari Fiat. Ini Cormodora, bawaannya Fiat 125. Mantap banget, masih orisinilnya. Ini ada simbolnya Fiat juga. Ini untuk double D-nya, kita lihat ke samping. Nah, list-listnya masih lengkap semua. Nah, ini list masih lengkap. Ke belakang, list body mall-nya masih chrome lengkap. Terus bawahnya juga masih ada. Terus bawahnya masih ada. Ini spionnya, list-listnya masih lengkap semua. Untuk list chrome-nya, bagian atas pun juga masih ini. Nah, masih bening banget ini untuk list-nya. Catnya juga bening dan kinclong untuk catnya. Ini catnya cat warna hijau solid. Jadi ini cat hijau ini memang bawaannya dari Fiat ini. Nah, ini sudah overspec, sudah restorasi, cuman ini kembali orisinil lagi untuk catnya. Warnanya seperti orisinilnya. Nah, oke. Kita lihat ke belakang nih. Nah, ini kita lihat ke belakang. Ini yang belakang juga rapat semuanya. Ini kita lihat dari belakang masih rapat semua untuk bagasinya, bumper masih lurus semuanya ini. Nah, ini spasinya ini masih rapat semua spasinya. Nah, masih rapat. Dan nat-natnya pun ini, nah ini masih tajam semua kelihatan. Oke, ini Fiat 125. Ini yang pakai sopan belakangnya yang berdiri. Ini yang terakhir. Habis ini yang tahun 71 itu sudah tidur untuk lampu belakangnya. Oke, kita lihat juga ini karet lumpurnya juga masih bawaan Fiat. Ini ada tulisan Fiat. Nah, ini list-listnya utuh semua. Nah, ini utuh-utuh semua ini. Apa list-listnya utuh semua. Ini untuk kaca angin-anginnya. Untuk AC-nya ini, kaca ini berfungsi banget untuk mobil jadul. Mungkin sudah kita lihat untuk bodi luar atau eksteriornya. Mobil ini cukup bagus nih mobilnya. Kondisinya cukup bagus, di atas rata-rata. Nah, ini untuk bodinya. Nih, sudah kita lihat semuanya. Cakep banget. Catnya bagus. Masih kinclong, perniknya masih utuh semua, dan masih bawaan dari Fiat semua. Oke. Sekarang kita lihat untuk interiornya. Nah, ini pembukanya pintu. Ini seperti ini. Kita buka, ada tarikan di bawahnya ini. Oke. Kita lihat ke door trimnya dulu. Door trimnya masih rapi semua. Handle-handle masih bawaannya Fiat. Nah, ini ada lampu pintunya juga. Speedo. Nah, ini kita lihat untuk setirnya masih orisinilnya Fiat. Speedo juga masih orisinilnya. Nah, ini kita lihat speedonya masih orisinilnya. Jok
Nah, kalau joknya ini sudah di retrim ini, tapi kembali ke motif jadul. Nah, ini untuk joknya sudah retrim baru, tapi back to ori untuk joknya ini. Nah, ini oke. Kita tutup. Ini tutupannya enak banget. Pintu-pintunya. Nah, ini kita lihat belakang. Ini untuk asbaknya juga masih ada. Untuk asbak mobil jadul pasti ada asbaknya dulu. Nah, ini joknya seger. Kalau untuk interior seger semua. Seger. Ini kita lihat seger. Oke. Mungkin sudah kita lihat ini untuk eksterior interiornya. Oh ya, sekarang kita lihat untuk mesinnya ini. Ya, kita kelupaan mesinnya. Nah, ini kita coba mesinnya ini. Bagaimana? Nah, ini sekarang kita start. Nah, ini. Ini pertama kali nyala, ini ada bunyi decitan. Ini ban kipas ini. Nah, ban kipasnya mungkin sudah waktunya ganti atau perlu pengencangan aja ini. Tapi kalau sudah nyala ini sudah ada. Enak banget. Nah, ini RPM-nya jalan. Enak banget. Mesinnya halus dan masih nih, kontan ini gas-gasnya. Nah, ini. Ini RPM-nya langsung. Oke. Mantap ini. Kalau untuk mesinnya mobil ini mantap banget. Nah, ini mesinnya ini bisa sudah siap ini untuk touring luar kota ini mobil ini. Nah, ini. Dengingannya enak banget. Oke, kita matikan dulu untuk mesinnya. Sekarang kita coba lihat untuk ruang mesinnya ini. Ya, kita lihat untuk ruang mesin. Nah, sekarang kita buka untuk mesinnya dulunya. Ini kita buka bagaimana kondisi mesinnya. Nah, ini mesinnya memang kering semua. Ini masih kering. Jadi mobil ini memang mesinnya enak banget. Masih kering. Nah. Dan ini untuk ruangnya. Ruang mesinnya masih rapi dan belum ada yang keropos. Ini pin beltnya juga masih ada. Ini nomor rangkanya masih jelas. Oke. Ini mantep untuk mesinnya juga. Ini kita lihat dari sebelah kiri ini. Nah, ini kering mesinnya kering. Oke. Nah, ini kita tutup lagi. Oke. Mantap. Mungkin sekian dulu untuk review singkat mobil Fiat 125 ini. Ini secara keseluruhan mobilnya tinggal pakai dan siap touring mobilnya ini. Monggo bagi yang cinta langsung aja ke Klimak Garage. Nah, ini. Mobil ini kita buka harga 65 juta aja ini. Monggo, mobilnya sudah cakep banget. Nah, ini sudah cakep, siap touring, taat pajak nih. Taat pajak. Ini kita buka harga 65 juta aja. Monggo, langsung bungkus saja nih. Mobil klasik yang sudah terawat. Oke, bagi yang berminat langsung telepon atau WA yang ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut lagi test drive ini. Oke. Sudah kita lihat tadi semuanya. Kita lanjut perjalanan lagi.
di perjalanan. Kita lanjut test drive lagi yang lebih lama. Ini kita tes untuk temperaturnya mesin ini bagaimana untuk perjalanan jauh. Oke, kita lanjut. Tadi untuk eksterior, interior, untuk mesinnya juga. Mobil ini memang kondisinya masih alami, terawat orisinalnya. Ini mobilnya sudah restorasi tapi kembali ke orisinal. Nah, ini sekarang kita lanjut perjalanan test drive. Oke, bagi yang minat langsung aja ke Magirit. Mobil ini kita buka harga 65 juta aja ini. Ini monggo langsung ke Mas Gerit atau teleponnya ada di deskripsi. Kita tes semuanya dari kaki-kaki mesin. Nah, ini mobilnya enak semuanya. Insya Allah sudah nggak ada PR kalau untuk mesin kaki-kaki. Nih, tinggal pakai aja dan siap touring mobilnya. Kita tes ini mobilnya aman semua ini. Oke, sudah cukup kayaknya untuk test drive kita hari ini, dan kita lanjut perjalanan pulang. Sudah kita test drive tadi mobil Fiat 125S yang klasik nih mobilnya. Sudah langka ini, mobil sudah jarang di jalan, dan mobil ini dengan kondisi yang masih di atas rata-rata, kondisinya masih alamian. Nah, ini monggo yang berminat langsung aja ke Magirit atau bisa telepon yang ada di deskripsi, dan kami bisa kirim ke luar kota bagi yang nggak bisa ke Magirit. Nah, monggo, mungkin sekian dulu untuk test drive hari ini, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Jadi Lima. Ikuti video-video menarik kita selanjutnya. Sekian dulu dan salam Lima.